Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Surti Wijaya, guru produktif mengajar multimedia bidang keahlian pemrograman dasar. Baiklah, para siswa-siswi kelas 10, yang harus kalian tahu adalah pengertian program dasar, konsep dasar pemrograman, agar kalian bisa memahami bahasa program dan menulis program. Kita simak video berikut ini tentang penjelasan pengertian pemrograman dasar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Surti Wijaya, guru produktif mengajar multimedia bidang keahlian pemrograman dasar. Nah, apa itu pemrograman dasar? Pemrograman dasar adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki the book, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram atau programmer. Untuk dapat melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan di banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Pemrograman adalah sebuah seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu, sehingga menjadi sebuah program komputer. Bahasa pemrograman yang berbeda mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Nah, itulah tadi para siswa-siswi kelas 10 sekalian. Mungkin kalian sedikit bingung tentang teori atau pengertian media online ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang pemrograman dasar, konsep dasar pemrograman. Agar kalian tidak bingung-bingung, lebih jelasnya kalian pelajari agar kalian lebih tahu. Paling tidak inilah arti program dasar dan konsep dasar program. Oke, untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.